Oke dulur, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita berada di Kabupaten Tuban, tepatnya di Pantai Bom, di mana Pantai Bom ini adalah salah satu pelabuhan yang sangat tua, saksi sejarah. Digunakan mulai pada eranya Prabu Airlangga, kemudian sampai Kerajaan Singosari hingga Majapahit. Pelabuhan ini juga menjadi saksi di mana Kepua Nabrang melakukan perjalanan, melakukan misi yang sangat besar, ekspedisi Pamalayu, berangkatnya dari Pelabuhan Bom ini, yang dulu bernama Pelabuhan Kambang Putih. Ada yang menarik di sini, jadi ini adalah sebuah sumur. Oh, bukan sebuah ya. Kalau kita lihat di samping kanan, kemudian kita lihat, nah itu lagi. Jadi ada dua buah sumur yang sangat unik karena ini tepat di pantai. Jadi tepat langsung berbatasan dengan air laut yang harusnya airnya asin, tetapi ini airnya tawar. Jadi ada keistimewaan di sumur ini. Oke. Oh, di sini ada sejarahnya. Ya, ini sejarah dari pelabuhan ini sendiri. Sebenarnya sebelum Singosari, pelabuhan ini sudah digunakan di eranya Airlangga. Cuman di sini ditulis pada waktu Raja Kartanegara. Inilah sumur yang sangat unik, tepat di tepi pantai namun terasa tawar. Kalau dari sisi geografi sendiri, di Tuban ini memang banyak sekali gua-gua, jadi kars. Kemungkinan di bawah sumur ini adalah aliran sungai bawah tanah. Ya, di depan ini adalah relief atau diorama yang menggambarkan Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo, di mana Sunan Kalijogo dulu bernama Raden Mas Said, putra dari Adipati Tuban bernama Arya Wilwatitra. Perjalanan ketika beliau menjadi berandal Lokojoyo, kemudian bertemu dengan
Sunan Bonang, dan pada akhirnya menjadi seorang salah satu dari 9 wali. Pelabuhan Bom ini dulu juga menjadi saksi sejarah di mana bangsa Mongol mendaratkan ribuan tentaranya sebagai utusan dari Kubilai Khan untuk menghukum tanah Jawa, khususnya diperuntukkan untuk menyerang Singosari. Dan pula tercatat dalam sejarah di mana Haryo Ranggolawe berhasil memanfaatkan momen tersebut melalui siasatnya yang jitu untuk membantu Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Oke dulur, sekian video saya kali ini. Salam Nusantara Agung.